Wahabi pada hari ini nampaknya merosak di Malaysia. Ha, ramai orang dah jadi rosak, terutama bila dia duduk dalam pemerintahan. Ha, contoh jadi menteri agama, memang kacau bilau dalam negara tuan-tuan. Atau pegang jadi mufti, memang kacau bilau satu negara tuan-tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له الصلاة والسلام على رسول الله قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وقال مؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين أما بعد kita menyambung perbincangan tentang soal melafazkan niat. Kalau kitab saya dalam tulisan Jawi ini muka surat 23. Kalau yang tulisan Rumi itu saya kurang pasti tuan-tuan ya. Jadi pada kuliah yang lalu Syekh Abdul Qadir Al-Mandili mengulas kalam Syekh Abu Bakar Asy'ari yang mengatakan bahawa melafazkan niat itu terkandung di dalamnya itu beberapa bilangan bid'ah. Artinya banyak bid'ah lah. Ada usalli fardal maghribi arba'a raka'atin ada'an ma'muman lillahi ta'ala. Oh, panjang tu. Jadi banyak bid'ah, kata Syekh Abu Bakar Asy'ari. Kata orang kaum muda lah tuan-tuan ya. Maka telah dijawab sebahagian yang telah kita baca pada minggu yang lalu. Dan kita menyambung pada hari ini, bincangkan perkara ini. Yang mana Syekh Abdul Qadir Al-Mandili mengatakan atau mendatangkan satu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-bayyinatu 'ala al-mudda'i. Bermula keterangan itu wajib ia atas yang mendakwa. Jadi kalau kamu mendakwa itu sebagai bid'ah, maka kenalah datangkan dalil-dalil untuk mengatakan melafazkan niat itu satu amalan yang bid'ah. Dan tuduhan bid'ah kepada amalan melafazkan niat ini sebenarnya sejak dahulu sampai sekarang. Sekarang pun orang-orang Wahabi senada dan seirama dengan orang-orang kaum muda. Mereka juga anti dengan melafazkan niat dan menganggap melafazkannya itu sebagai amalan yang bid'ah. Jadi niat cukup dengan hati, tak perlu dilafaz. Melafaz ni bid'ah kata mereka, tidak dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma kita jadi janggal lah kerana kita diajar begitu.
sejak daripada kecil diajarkan melafazkan niat. Alih-alih ada orang mengatakan melafazkan niat itu tidak betul, melafazkan niat itu satu yang bid'ah, bertentangan dengan sunnah Nabi, maka ramailah yang rasa pelik. Tapi ramai juga generasi muda yang terpengaruh, terutama mereka yang tidak mempunyai asas pengajian fiqah sewaktu zaman remaja. Jadi mereka terikut. Contoh seperti mereka terikut cara sembahyang orang-orang Wahabi. Ramai generasi muda sekarang ni rata-rata cara gerakkan sembahyang itu rupa macam orang-orang Wahabi. Dia angkat tangan, oh begitu. Tak pernah kita diajar selama ni sembahyang begitu rupanya tuan-tuan ya. Biasa begitu saja, selamba saja tuan-tuan. Tak adalah beria begitu. Ini ramai kita tengok remaja yang pada hari ini begitu rupa sembahyang. Yang generasi lama ini still maintain dengan pengajian yang dulu, tapi yang baru-baru ni anak-anak banyak terpengaruh. Adapun ulama kami, kami itu maksudnya Syekh Abdul Qadir Al-Mandiri yang bermadhab dengan mazhab Al-Imam Al-Syafi'i. Ada ulama dalam mazhab Al-Syafi'i yang berkata mereka itu dengan sunat, bertutur dengan yang diniatkan dahulu sedikit daripada takbiratul ihram. Jadi ulama-ulama dalam mazhab al-Imam Syafi'i menghukumkan sunat, bukan menghukumkan bid'ah. Bertutur yakni melafazkan. Lafaz ini bahasa Arab tuan-tuan ya. Bahasa Melayu menuturkan atau menyebut. Tapi orang Melayu lebih mudah melafazkan. Yakni mengeluarkan di dalam sebutan. Itu yang maksudkan dengan sunat bertutur. Dengan yang diniatkan, yakni dengan apa yang diniatkan dalam hati, sunat dituturkan ataupun dilafazkan dahulu sedikit daripada takbiratul ihram. Dahulu sedikit daripada takbiratul ihram, yakni sebelum takbiratul ihram, salli fardal maghribi. Maka telah mendatangkan mereka itu, yakni ulama-ulama dalam mazhab Imam Syafi'i, akan dalil dan illah. Illah ini sebablah kenapa dilakukan begitu, ataupun kenapa dikatakan amalan yang seumpama itu dihukumkan dengan sunat. Apa dalilnya? Yang pertama, qiyas atas niat haji yang bertutur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan dia. Kita menggunakan hukum qiyas, tapi orang Wahabi tidak mau pakai hukum qiyas. Orang Wahabi cukup dengan Quran dan sunnah dan tidak mau menggunakan qiyas. Sedangkan rujukan al-madhahib, yakni madhab-madhab, yang pertama Quran, yang kedua sunnah, dan yang ketiga al-ijma', dan yang keempat qiyas. Jadi rata-rata madhab menggunakan qiyas. Jadi orang Wahabi tidak mau pakai qiyas. Jadi kata ulama dalam mazhab Syafi'i, dituturkan atau dilafazkan niat
sebelum sembahyang itu ialah dengan qiyas, qiyas niat haji, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam melafazkan niat haji dan tersebut di dalam Sahih al-Bukhari daripada Sayyiduna Umar, Sayyiduna Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhum berkata, ya, aku dengar akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada Wadi Aqiq. Wadi Aqiq ni maksudnya dekat Miqat. Jadi bila Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai di Wadi Aqiq, bersabda ia, datang akan daku oleh yang datang, yakni Jibril, daripada Tuhanku. Aku berkata, ya, salli fi hadal wadi wa qul umratan fi hajjatin. Artinya, sembahyang olehmu pada ini wadi, yakni lembah, satu lembah, dan berkata olehmu, maksudnya Jibril minta supaya Nabi mengucapkan, aku jadikan akan ibadah ini umrah yang dimaksudkan di dalam haji. Ini niat, lafaz niat haji qiran yang dilakukan haji dan umrah serentak. Jadi Jibril AS mengajarkan Nabi SAW dengan melafazkan niat haji. Itu satu. Jadi lafaznya itu diqiyas daripada lafaz niat haji yang telah ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana dinyatakan diajar oleh Jibril, malaikat Jibril. Itu satu qiyas. Dan yang kedua, supaya menolong oleh lidah akan hati. Hati ini nak lihat payah tuan-tuan, eh? Tetapi kalau dilafazkan terlebih dahulu, mudah hati itu nak ingat. Bila dilafazkan usalli fardal maghribi, bila kita angkat takbiratul ihram, cepat dia masuk. Dan kita dapat merasai perkara ini. Saya sendiri dapat merasai perkara ini. Bila dilafazkan niat, angkat takbir sekali. Tapi kalau tidak dilafazkan niat, kadang-kadang dua kali, kadang-kadang tiga kali. Dan yang paling mudah untuk tuan-tuan dapat merasai kebenaran kalam ulama ini, cuba tuan-tuan praktik di dalam melakukan apa-apa kerja, dilafazkan terlebih dahulu, insyaAllah ingat tuan-tuan. Contohlah, tuan-tuan mahu mengunci kereta. Sekarang kunci kereta menggunakan remote. Kerap kali kan, kita setelah kita kuncikan kereta, sampai di masjid, was-was hati kita. Saya sudah kunci ke belum? Sudah kunci ke belum? Dia was-was. Kadang-kadang datang dalam sembahyang, ada aku punya wallet dalam kereta tu. Tadi berasa macam belum kunci. Tapi bila kita keluar, pergi ke kereta, ternyata kereta telah dikunci. Lupa kita. Cuba tuan-tuan, setiap kali kunci, sebut.
sahaja aku kunci kereta. InsyaAllah tuan-tuan akan ingat. Bila sampai di musalla, dia datang syak dalam hati, sudah kunci ke belum? Dia akan teringat apa yang telah diucapkan itu tadi. Boleh test tuan-tuan. Boleh try dan test. Kunci rumah pun begitu juga. Kalau kita kunci dan jalan, selalu di tengah jalan kita teringat, sudah kunci ke belum? Kadang-kadang berpatah balik. Siapa dia? Kunci lah. Lebih-lebih yang umur dah menjelang 60-an. Lebih-lebih lagi tuan-tuan. Cuba ucapkan. Tak payahlah sahaja. Pelik sangat tuan-tuan. Aku sudah kunci rumah. Cukup. Bagi dengar telinga tu. InsyaAllah tuan-tuan, kita pergi keluar agak jauh sikit, teringat rumah, kita akan teringat apa yang kita telah lafazkan. Oleh sebab itulah ulama menyebutkan dalam kitab ini, di antara tujuan ataupun illah dilafazkan niat itu ialah untuk menolong hati. Lidah itu menolong bagi hati. Yang ketiga, supaya keluar ia dari khilaf. Apa khilaf ni tuan-tuan? Yakni perbezaan pendapat. Namanya khilaf. Dengan kita melafazkan niat ini, kita keluar daripada khilaf. Khilaf apa? Khilaf mereka yang mewajibkan ia akan berlafaz dengan yang diniatkan pada tiap-tiap ibadah. Kerana ada pendapat yang mengatakan wajib melafazkan niat. Hakikat yang mana satu benar, itu hanya Allah Subhanahu wa Taala yang tahu. Adakah melafazkannya itu wajib atau sunat? Ini khilaf. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunat. Siapa yang mengetahui kebenaran? Hanya Allah Subhanahu wa Taala. Allah yang tahu. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh orang-orang yang layak untuk berijtihad, dia berijtihad. Man ijtahada fa asaba falahu ajran. Barang siapa yang berijtihad, benar ijtihadnya, maka baginya dua pahala. Wa man ijtahada fa akhta'a falahu ajrun wahid. Barang siapa yang berijtihad dan tersalah, maka baginya satu pahala. Yakni pahala berijtihad tetapi tidak mendapat pahala benar. Jadi para ulama yang mempunyai kemampuan untuk berijtihad, Nabi menyuruh berijtihad. Salah benar dapat ganjaran. Tapi kalau orang yang tidak layak untuk berijtihad, macam orang-orang di zaman kita ini, kalau salah berdosa, sudah pasti. Tidak ada kalau salah dapat pahala. Oh tidak. Yang salah mendapat pahala ini adalah mereka yang tergolong dalam kalangan mujtahid. Al-Imam Abu Hasan Al-Ash'ari dinakal kalamnya oleh Syekh Abdul Qadir Al-Mandili dalam kitabnya yang berjudul Al-Madhab, Jadah Haram Bermadhab, mengatakan bahawa semua pendapat-pendapat madhab-madhab adalah benar semua sekali. Syafi'i benar, Hanafi benar, Maliki benar, Hambali benar, semua benar. Dan pendapat imam-imam yang lain benar belaka, kata Al-Imam Abu Hasan Al-Ash'ari. Walaupun berbeza pendapat. Yang satu mengatakan wajib, yang satu mengatakan sunat. Namun
Kata Syekh Abdul Qadir Al-Mandini, pendapat jumhur ulama, majoriti ulama mengatakan sekiranya terdapat khilaf, perbezaan pendapat daripada para ulama atau para fuqaha, yang benar itu satu saja. Katalah dalam satu masalah itu ada lima pendapat, yang benar satu. Tapi kebenaran yang satu itu siapa yang tahu? Hanya Allah Subhanahu wa taala. Namun mereka ini semua walaupun tersalah, mereka mendapat ganjaran pahala. Kerana mereka itu orang yang layak untuk berijtihad. Bagi orang yang tak layak berijtihad, kalau engkau salah, berdosalah engkau. Dan bukan sekadar engkau yang berdosa, orang-orang yang mengikut engkau, semuanya engkau tanggung dosa. Jadi orang yang mengeluarkan pendapat-pendapat, kena fikir 10 kali tuan-tuan. Kalau kamu mengeluarkan pendapat yang salah, dan kamu itu bukan seorang yang faqih, seorang yang mujtahid, maka kau kena tanggunglah depan Allah Subhanahu wa taala. Contohlah kamu menghalalkan sesuatu yang haram, tanggunglah depan Tuhan. Berapa ramai orang yang terjerumus dalam perkara itu, maka engkau akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan, dengan kita melafazkan niat ini, kita keluar daripada khilaf, yakni perbezaan pendapat. Katalah besok di akhirat diadili depan Allah Subhanahu wa taala, yang benar wajib melafazkan niat, sedangkan kita tidak mau melafazkan niat, maka artinya kita sudah jadi bersalah. Kita sudah jadi bersalah. Jadi sebab itulah ulama kata mengelakkan diri daripada khilaf itu adalah lebih baik. Jadi kalau kata di akhirat, yang benar adalah sunat melafazkan niat, tidak wajib. Tak ada masalah lah. Kita telah melafazkan niat. Kalaulah yang benar itu wajib melafazkan niat nanti, kita telah selamat kerana kita telah melafazkan niat. Sekiranya tidak wajib, tak ada masalah lah tuan-tuan. Tak ada masalah. Itulah ada kaedah. Khuruj, al-khuruj minal khilaf awla. Kalau tak silap saya lah. Keluar daripada khilaf itu adalah lebih utama. Macam contohlah, lagi khuruj daripada khilaf. Dalam masalah berwudu. Dalam mazhab al-Imam Syafi'i, basuh 2-3 helai cukup dah. Hatta setengah ulama mengatakan celup batang mancis tu dalam air, digodik-godik di hujung rambut ni, sah. Tapi ada mazhab yang mengatakan wajib sebahagian besar daripada rambut di atas kepala. Pada mereka tidak sah. Kalau 2-3 helai itu tidak sah, dia kena basuh sebahagian besar daripada kepala. Sebab itulah dalam mazhab Syafi'i disunatkan kita membasuh sebahagian besar daripada rambut yang ada di atas kepala, celup tangan dan kuatkan begini. Kalau kata di akhirat betul, besok, yang betulnya adalah wajib membasuh sebahagian besar daripada kepala atau rambut yang ada di atas kepala, kita telah buat. Kalau kata yang betulnya basuh 2-3 helai, tak ada masalah lah. Ini yang dikatakan keluar daripada khilaf itu adalah menjadi keutamaan. Jadi masalah melafazkan niat ini khilaf di kalangan para ulama, sehingga ada yang mengatakan melafazkan niat itu wajib. Tetapi dalam mazhab kita, yakni mazhab al-Imam Syafi'i, melafazkan niat itu sunat, tidak menjadi satu kewajipan. Kalau dibuat dapat pahala sunat.
Kalau ditinggalkan, tetap sah sembahyang. Tetap sah ibadah-ibadah yang lain seperti berwudu. Terus saja ambil air, basuh muka. Tanpa melafazkan niat. Sah. Tapi terlepas daripada sunat. Dan kalau yang benar pada sisi Tuhan tu wajib melafazkan niat, maka kamu sudah salah. Itu sebab kita disuruh keluar daripada khilaf. Jadi kalau kita mengerjakan sesuatu yang maksima, maka kita telah keluar daripada khilaf. Boleh faham tuan-tuan ya? Boleh ke faham? Boleh ya? InsyaAllah. Dan apabila mengetahui engkau akan ada dalil bagi berlafaz dengan yang diniatkan itu, niscaya mengetahui engkau akan bahwasanya tiada ada ia bid'ah syar'iyah. Jadi kalau ada dalil, ada hujah, bukanlah dia dianggap sebagai bid'ah syar'iyah. Apa bid'ah syar'iyah ni tuan-tuan? Bid'ah syar'iyah ini dengan bahasa lain bid'ah dalalah. Bid'ah yang sesat. Jadi kalau ada dalil yang cukup begini, maka bukanlah sebagai bid'ah yang sesat. Tetapi orang-orang Wahabi selalu claim asal bid'ah sesat. Asal bid'ah sesat. Tapi disebut di sini, Syekh Abdul Qadir Al-Mandili mengatakan tiada ia bid'ah syar'iyah. Bukan ia bid'ah syar'iyah. Ataupun dengan kata lain, bukan dia bid'ah yang dalalah. Ya'ni dalalah yang sesat. Karena orang Wahabi dan orang-orang kaum muda zaman dulu-dulu mengambil daripada hadis Nabi, kullu bid'atin dalalah. Setiap yang bid'ah itu sesat. Terjemahan itu pun salah sebenarnya tuan-tuan ya. Kullu bid'atin dalalah itu dikatakan setiap yang bid'ah itu adalah sesat. Terjemahan itu pun tak betul tuan-tuan. Tetapi terjemahan itu telah mempengaruhi ramai masyarakat kita pada hari ini. Sehingga ramai di kalangan masyarakat kita faham yang seumpama itu. Asal benda baru, bid'ah. Asal bid'ah, sesat. Ini telah menyerap dalam pemikiran masyarakat Islam khasnya di Malaysia dan umumnya di luar negara. Adakah benar begitu? Tak benar. Kullu di situ bukan dengan makna lil istighraq. Istighraq itu apa maknanya? Menghabisi segala afradnya. Ini kalau bahasa tua lah, dulu mengaji di pondok-pondok. Ataupun dengan bahasa yang mudah untuk tuan-tuan faham, kullu di sini bukan dengan makna setiap apa juga. Bukan itu maknanya. Tetapi kullu di sini dengan makna sebahagian. Bukan makna semua. Kerana kalau kita buka dalam kitab-kitab Nahu bahasa Arab ini tuan-tuan ya, kullu itu boleh jadi macam-macam makna. Di antaranya kullu itu bukan makna setiap, tapi maknanya apa? Dengan makna pengukuhan, pentakidan, mengukuhkan ayat itu. Ataupun litaukid. Bukan dengan makna setiap. Tapi orang-orang Wahabi banyak mengertikan asal kul maknanya setiap. Itu tak betul tuan-tuan ya, tak betul. Sebahagian perkara-perkara yang baru adalah bid'ah, dan sebahagian daripada perkara-perkara yang bid'ah adalah sesat. Apa sebahagian? Banyak kan perkara-perkara baru. Seperti imam, menjadi imam pakai mikrofon.
Baru tuan-tuan. Mana ada zaman Nabi? Kalau dikatakan semua yang baru bid'ah dan sesat, tu imam tak boleh pakai mikrofon tuan-tuan. Kalau kita kata lagi perkara-perkara baru tidak semuanya sesat, cuba tengok di Mekah. Itu tempat sarang Wahabi. Tengok melontar jamrah sudah jadi berapa tingkat, bertingkat-tingkat. Itu benda baru. Zaman Nabi tidak ada 2-3 tingkat tuan-tuan melontar jamrah. Tawaf sekarang orang tawaf 2-3 tingkat, ada yang tawaf di roof, di bahagian atas, kerana orang terlalu ramai di bawah, maka orang tawaf di roof. Ada zaman Nabi? Tak ada zaman Nabi. Jadi kalau kamu katakan setiap yang baru bid'ah dan setiap yang bid'ah sesat, sesat jugalah geng-geng korang di Mekah tu. Cuba tuan-tuan fikir, ada betul tak ada betul? Cuba fikir, ada logik tak ada logik, ada masuk akal ke tidak tuan-tuan? Jadi di Mekah itu banyak perkara-perkara yang baru yang tidak ada pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebenar-benarnya bukan semua perkara yang baru bid'ah. Sebahagian bid'ah. Apa contoh? Sembahyang maghrib 3 rakaat dia buat 4 rakaat. Itu barulah bid'ah tuan-tuan. Bid'ah yang sah. Apa masalah? Kita tambah lagi baguslah. No. Tak boleh tuan-tuan. Ini itu ada nas. Nabi sembahyang maghrib 3 rakaat. Engkau tak boleh tambah-tambah. Sembahyang isyak buat 5 rakaat. Tidak sah sembahyang tuan-tuan. Kerana ada nas yang jelas mengatakan Nabi sembahyang isyak 4 rakaat. Ini bukan masalah, buat lebih lagi baik. No. Nabi sembahyang isyak 4 rakaat. Sembahyang subuh 2 rakaat. Jangan tambah 3 rakaat. Ataupun dalam sembahyang tidak baca Fatihah. Itu barulah dikatakan bid'ah. Yang bawa kepada sesat dan batal sembahyang. Kerana bacaan Fatihah itu rukun. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak dinamakan sembahyang kalau tidak dibaca Fatihah. Jadi kita macam mana pun kena wajib baca Fatihah. Tapi kalau imam dah qul huwallah, aku baca Fatihah pun tak habis, apasal disuruhnya aku rukuk juga dengan imam? Itu kau kena belajarlah masalah masbuk dengan muafiq. Hukum masbuk bagaimana? Hukum masbuk yakni orang yang datang lewat dan tidak sempat membaca Fatihah dengan sempurna, maka boleh. Bukan boleh, wajib rukuk bersama-sama dengan imam. Kalau tidak rukuk, maka sembahyangnya rosak. Itu ada sebab. Tapi orang-orang Wahabi sekarang ini mengajar orang, kalau tu imam baca Fatihah, makmum jangan baca Fatihah. Diam sampai kesudah katanya. Ini diajarnya pula dalam masyarakat kita tuan-tuan. Apa katanya lagi? Bacaan Fatihah imam itu sudah cukup untuk menyempurnakan bacaan Fatihah makmum. Ini dia salah faham dalam memaham hadis. Lamadha al-imam syafi'i, hadis itu dengan maksud bagi mereka yang tidak sempat baca Fatihah dan imam telah rukuk, maka ikutlah imam rukuk. Dan engkau dinamakan sebagai masbuk, orang yang lewat.
Tapi kalau engkau bertakbir bersama-sama dengan imam, kemudian berangan-angan, berangan-angan 10,000, 20,000, 30,000, hanyut. Imam dah baca surah baru teringat, belum baca Fatihah. Maka wajib engkau menyempurnakan Fatihah sehingga selesai. Dan tidak boleh rukuk bersama-sama dengan imam. Kena selesaikan Fatihah. Dan cuba untuk sujud bersama-sama dengan imam pada sujud yang kedua dengan tumakninah. Kalau dapat sujud bersama-sama dengan imam pada sujud yang kedua dengan qadar tumakninah, yakni qadar subhanallah, maka rekat itu dapat bagi. Dapat satu rekat. Jadi kalau baru nak sujud, imam sudah bangkit kepala, maka kau kena tambahlah satu lagi rekaan. Itu kalau kita belajar masalah masbuk dan muafiq. Ada kitab khas, dalam kitab-kitab fiqah pun ada bab membicarakan masalah masbuk dan muafiq. Menjadi satu kemestian faham masalah ini. Kalau tidak nanti kita bersembahyang, nampaknya macam berjemaah, rupa-rupanya tak ternilai sembahyang kita. Rosak rupanya sembahyang. Mungkin sembahyang kita tak cukup rakaat. Dia contoh setengah tu datang lewat. Kira orang masbuk, tak sempat nak selesai baca Fatihah, tapi disempat-sempatkan juga. Sehingga imam bangkit daripada rukuk, baru nak rukuk. Rosaklah tuan-tuan. Sembahyangnya tidak cukup rakaat. Jadi tuan-tuan, bid'ah syar'iyah ini apa? Itulah dia bid'ah dalalah. Bid'ah yang dianggap sebagai sesat. Kerana ta'rif bagi bid'ah syar'iyah ataupun definisi bid'ah syar'iyah itu, ma lam yaqum dalilun syar'iyyun ala annahu wajibun aw mustahabbun sawa'un afu'ila fi ahdihi sallallahu alaihi wasallam am lam yuf'al kama fil fatawa al-hadithiyah Ibn Hajar al-Haytham fi sahifah mi'ataini. Artinya, barang yang tiada berdiri oleh dalil yang bangsa syarak atas bahawasanya wajib atau sunat, sama ada bahawa diperbuat akan dia pada masa hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau tiada diperbuat akan dia. Seperti berhimpun pada bulan Ramadan kerana sembahyang tarawih. Jadi berhimpun sembahyang tarawih ini satu benda yang bersifat bid'ah. Tapi dilakukan oleh Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu pada zaman beliau memerintah. Pada zaman Nabi tidak ada. Ada Nabi buat tarawih, ada sahabat buat tarawih. Tapi dihimpunkan tarawih dengan satu imam tidak ada pada zaman Nabi. Hatta pada zaman Sayyidina Abu Bakar juga tidak ada sembahyang tarawih secara jama'atan. Dan Nabi pun keluar daripada rumahnya mengerjakan tarawih di masjid hanya 3 malam. Malam yang keempat Nabi tidak keluar. Jadi oleh kerana itu pada zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sembahyang tarawih masing-masing. Ada orang masuk masjid, ada orang keluar masjid, ada orang sembahyang, ada orang rukuk, masing-masing. Namun pada zaman Sayyidina Umar,
Umar melihat, tengok. Tengok keadaan orang bersemayam di masjid itu tidak teratur. Dan langsung Sayyidina Umar memerintahkan seorang sahabat menghimpunkan orang ramai yang ada di masjid itu dengan satu imam. Naiklah jadi imam. Maka sejak daripada itu tarawih dilakukan secara jamaatan, walaupun tidak berlaku pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tiada dikerjakan dia pada masa hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bayang tarawih itu ada, tapi berjamaah itu tidak ada. Tapi Sayyidina Umar merintahkan supaya sembahyang itu dilakukan. Kalaulah Sayyidina Umar itu memaham bahawa apa yang Nabi tidak buat, tidak boleh dibuat, pastinya Sayyidina Umar tidak akan memerintahkan tarawih dilakukan secara jamaah. Tapi Sayyidina Umar tidak faham begitu. Dan para sahabah radhiyallahu anhum ajma'in umumnya tidak berfaham begitu. Tidak faham apa yang Nabi tak buat, tak boleh buat. Tak ada yang faham begitu. Yang faham begitu, Wahabi zaman ni, tuan-tuan. Wahabi zaman ni memang begitu faham dia. Asal apa yang Nabi tak buat, tak boleh buat. Tapi banyak juga Wahabi buat apa yang Nabi tak buat. Ha? Jadi orang Wahabi ini macam cakap tak serupa bikin. Dia kata, apa yang Nabi tak buat, tak boleh buat. Itu di Mekah. Engkau buat tempat melontar jamrah dua tiga tingkat, mana ada zaman Nabi? Tawaf dua tiga tingkat, ada zaman Nabi? Tak ada. Masjid dihias sebegitu rupa, ada zaman Nabi? Tak ada. Dan banyak lagi, tuan-tuan, ya, termasuklah mushaf Al-Quran. Pada zaman Nabi pun tidak ada mushaf. Tapi Wahabi baca Quran pakai mushaf juga. Sedangkan zaman Nabi tidak ada mushaf. Mushaf itu ada pada zaman Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kerana mendengar pandangan Sayyiduna Umar, kerana ada hadis Nabi, saya tak ingat hadis itu, menyatakan apa yang ada pada Umar pasti benar. Ada satu janji daripada Nabi. Jadi Umar beri pandangan kepada Sayyidina Abu Bakar supaya dihimpunkan Al-Quran menjadi satu mushaf. Maka Sayyidina Abu Bakar terima, dan akhirnya berpunya besar faedah daripada himpunan mushaf itu. Kita pada hari ini ni satu masjid, berapa kerat yang hafal Quran? Tak ada kan? Kul huwallah je lah. Kul a'udzu birabbin nas, ingatlah. Kalau panjang je sikit, mulalah. Tak berapa kerat. Mungkin satu kawasan ni, tak tahu berapa kerat orang hafaz Al-Quran. Inilah di antara faedah besar yang ditinggalkan oleh Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, terbinanya mushaf himpunan Al-Quranul Karim. Dipanggilnya para penulis pada zaman Sayyiduna Abu Bakar tulis balik Quran, yang asalnya tercatat di tulang-tulang binatang dan kulit-kulit binatang dan sebagainya. Bid'ah. Jadi kalau orang Wahabi mengatakan asal semua yang baru bid'ah, orang Wahabi tak payahlah baca Quran pakai mushaf. Orang Wahabi kena semua menghafal Quran. Jam engkau. Jam. Hatta sekarang banyak dah di masjid-masjid orang tu imam sembahyang pakai mushaf. Ada siap tempat parking mushaf lagi, tuan-tuan. Di depan. Mana ada zaman Nabi? Dan Quran dibuat besar-besar, tuan-tuan, ya. Mana ada zaman Nabi begitu rupanya.
maka tiada dikerjakan dia pada masa hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tiada ada ia bid'ah syar'iyah. Yang masuk di dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Sekalipun ada ia daripada bid'ah lughawiyah, yakni bid'ah pada bahasa. Jadi seperti sembahyang tarawih secara jamaah itu, walaupun tidak berlaku pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak termasuk dalam masalah bid'ah yang sesat. Yang masuk neraka. Sekarang asal Nabi tak buat, masuk neraka semua tuan-tuan. Tahlil masuk neraka. Talqin masuk neraka. Baca Quran tepi jenazah masuk neraka. Baca Quran tepi kubur masuk neraka. Baca Yasin malam nisfu Syakban 3 kali masuk neraka. Ai. Kau ingat neraka ni siapa punya? Sedap mulut engkau ya. Ah, menghukum orang semua masuk neraka. Allahu akbar. Rasulullah sayang dengan umatnya tuan-tuan ya. Bila diberitahu Jibril umatmu masih lagi dalam api neraka. Rasulullah sudah bersenang-senang dalam syurga. Tiba-tiba diberitahu ada lagi umat engkau dalam api neraka. Bergegas terus Nabi ke neraka untuk menyelamatkan umatnya. Kasihnya Nabi tuan-tuan terhadap umatnya. Kita suka pula mengheret orang masuk neraka tuan-tuan. Semua orang nak dimasukkan neraka. Lebay pun nak dimasukkan neraka. Orang yang sembahyang pun nak masukkan neraka. Ini tuan-tuan ya. Trend kita pada hari ini begitulah rupanya. Sekalipun ia daripada bid'ah dari sudut lughawiyah, yakni sudut bahasa. Bid'ah dari sudut bahasa, yakni satu benda yang baru. Apa-apa yang tidak ada pada zaman Nabi disebut sebagai bid'ah. Hatta Ibnu Hajar menyebut dalam kitabnya Al-Fatawa Al-Hadisiyah benda-benda yang baru bid'ah. Tetapi orang-orang yang tidak faham masalah ini cepat-cepat tengok Ibnu Hajar pun mengatakan bid'ah. Tetapi kalau diteliti dalam teks tulisan Ibnu Hajar, bid'ah yang disebutkan oleh Ibnu Hajar itu boleh jadi bid'ah yang baik dan boleh jadi bid'ah yang sesat. Bukan terus-terusan sesat. Tidak begitu. Kalau diteliti dalam penulisan Ibnu Hajar, bid'ah itu bukanlah satu yang terus dipandang secara total sebagai suatu yang buruk. Karena pada hari ini masyarakat kita seakan-akan telah dibius oleh orang-orang Wahabi. Asal bid'ah sesat, asal bid'ah buruk. Sedangkan bid'ah itu boleh jadi bid'ah yang baik. Hatta bid'ah-bid'ah yang baru yang dibuat oleh orang Wahabi sendiri seperti membina 2-3 tingkat untuk orang melontar jamrah dan untuk orang bertawaf, walaupun orang Wahabi yang buat. Kita orang-orang ahli sunnah kata bagus, bid'ah yang bagus, yang baik, kerana mendatangkan faedah, manfaat, maslahah kepada umat Islam. Jadi bid'ah itu boleh jadi bid'ah lughawiyah, bid'ah dari sudut bahasa. Maksudnya benda yang baru bid'ah lah. Iaitu ma fu'ila ala ghairi mithalin. Iaitu satu benda yang dibuat yang tiada contoh sebelumnya. Barang yang diperbuat akan dia atas ketiadaan contoh. Maksudnya tak ada contoh. Contoh pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi tak buat. Maka di segi bahasa dia kata itu benda bid'ah lah.
Ini benda yang dibuat baharu, tidak ada pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun tidak dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuba tengok perkataan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu pada sembahyang tarawih. Apa dikatakan? Tarawih secara jamaah yang telah diarahkan oleh Sayyidina Umar. Apa kata Umar? Ni'matil bid'atu hiya. Sebaik-baik bid'ah itu ia yakni sembahyang tarawih berjamaah. Jadi Sayyidina Umar mengatakan sembahyang tarawih berjamaah itu satu yang bid'ah. Tapi baik. Baik, menunjukkan bid'ah itu tidak sebagaimana yang diajarkan oleh orang-orang Wahabi. Asal bid'ah sesat, asal bid'ah buruk, asal bid'ah tak boleh pakai. Itu pandangan tak betul, tuan-tuan. Yang sekarang ini telah menyerap dalam pemikiran masyarakat, terutama orang-orang generasi baru. Yang generasi tua ni dah kematu, tak makan saman, tuan-tuan. Generasi yang baru, yang muda-muda ni, yang belajar di universiti ni, yang banyak menggunakan akal, dia terpengaruh, tuan-tuan. Asal bid'ah, oh, buruk, tak boleh pakai. Jangan begitu. Tengok kalam Sayyidina Umar, ni'matul bid'atu hiya. Ini bid'ah yang baik. Di ketika Umar melihat para sahabah radhiyallahu alaihim ajma'in bersembahyang tarawih secara jama'atan, kata Umar, ni'matul bid'atu hiya. Ini bid'ah yang baik. Ya'ni bid'ah yang disebut oleh ulama pada hari ini sebagai bid'ah yang hasanah. Ini orang Wahabi marah sangat dengan bid'ah hasanah ni, tuan-tuan. Mana ada bid'ah hasanah? Mana ada Nabi cakap bid'ah hasanah? Yang ada Nabi kata kullu bid'atin dalalah. Semua yang bid'ah sesat. Mana datang hasanah? Itulah kau. Tengoklah kita-kita ulama. Engkau tu alama, bukan ulama. Jangan kau merasa engkau tu ulama. Tengoklah kita ulama. Bagaimana ulama menghuraikan tentang masalah ini. Dan seperti firman Allah Taala dalam Quranul Karim, Qul ma kuntu bid'an minar rusul. Bersabda olehmu, tiada ada aku yang direka-reka. Yakni yang mula-mula daripada sekalian pesuruh Allah Ta'ala. Jadi Nabi Muhammad itu kesinambungan daripada Nabi-Nabi yang sebelum itu. Bukanlah satu benda yang baru. Jadi syahid di sini kalimah bid'ah. Bid'an, yakni benda yang baru ataupun direka-reka. Demikian juga perkataan ulama dengan bahawasanya bid'ah itu terbahagi ia kepada hasanah dan sayyi'ah, yang baik dan yang buruk. Maka kehendak mereka itu bid'ah lughawiyah jua. Dari sudut bahasa. Adapun bid'ah syar'iyah, bid'ah dari sudut syarak, maka tiada ada ia melainkan dalalah dan sayyi'ah. Yakni bid'ah yang sesat dan yang buruk. Seperti yang ada nas, contohnya sembahyang 5 waktu ditambah jadi 6 waktu, itu barulah dikatakan bid'ah yang sayyi'ah. Ataupun bid'ah yang dalalah. Seperti yang pada hadis terdahulu. Jadi tuan-tuan, puan-puan, sidang hadirin, hadirat kasih sekalian, melafazkan niat kalau begitu, kalaupun dikatakan bid'ah, bid'ah yang hasanah, bukan bid'ah yang sayyi'ah. Dan lebih-lebih lagi, ada dalil pula diqiyas daripada niat yang dilafazkan oleh
Nabi sallallahu alaihi wasallam pada ketika mengerjakan haji yang diperintahkan oleh Jibril, salli fi hadal wadi, sembahyang kau di sini dan kemudian ucapkanlah umratan fi hajjatin. Jadi insyaallah taala pada kuliah akan datang kita sambung masalah basmalah pada bulan hadapan, ataupun masalah bacaan bismillahirrahmanirrahim. Kata beliau, hendaklah kita membaca dengan merendahkan suara, jangan dengan menyaringkannya, kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih banyak membaca basmalah dengan merendahkan suaranya. Jadi kita dalam mazhab Syafi'i menyaringkan bacaan basmalah dan tidak boleh meninggalkan bacaan basmalah. Hatta kalau ditinggalkan basmalah satu huruf, maka tidak sah sembahyangnya. Tapi puak-puak ni nampaknya disuruh perlahankan basmalah, tapi setengah puak-puak Wahabi pada hari ini langsung ditinggalkannya basmalah. Tak baca dah. Ada dah. Kita tengok puak-puak Wahabi sembahyang sekarang ni di Malaysia khasnya tidak ada basmalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dia kata tu Imam Mekah. Tak ada basmalah. Itu Wahabi tu tuan. Itu Hambali. Kalau kau katakan Hambali, okeylah juga. Tetapi adakah mereka itu Hambali? Mereka bukan Hambali tu tuan. Mereka itu adalah Wahabi. Banyak ustaz-ustaz kita salah faham. Dikatanya orang-orang yang ada di Mekah itu Hambali. Kalaulah mereka Hambali, maka mereka tidak memusuhi mazhab Syafi'i, tuan-tuan. Mereka tidak memusuhi mazhab-mazhab yang lain, tidak mencerca amalan-amalan mazhab, tidak menghina dengan bid'ah-bid'ah yang dalalah, yang sesat. Itu menunjukkan mereka mempunyai pengajaran, pemahaman, akidah yang berbeza. Kalau mereka Hambali, mereka tak ada masalah dengan Hanafi, Syafi'i, Maliki, tidak ada masalah. Tapi sekarang bermasalah, menunjukkan mereka itu bukan Hambali. Mereka itu apa? Wahabi lah tuan-tuan. Ini dengar orang Wahabi pedih telinga dia tuan-tuan. Tapi you kena terimalah hakikat ini kan. Kerana Wahabi pada hari ini nampaknya merosak di Malaysia. Ramai orang dah jadi rosak, terutama bila dia duduk dalam pemerintahan. Contoh jadi menteri agama, memang kacau bilau dalam negara tuan-tuan, ya? Kacau bilau. Atau pegang jadi mufti, memang kacau bilau satu negara tuan-tuan. Sekarang ini kita telah merasa bahangnya, bahangnya golongan ini, bila mana mereka lebih berani menunjukkan belang sehingga sanggup mengkapirkan ulama-ulama kita. Jadi sebab itulah kita perjelaskan perkara ini. Mudah-mudahan tuan-tuan yang ada di sini tidak mudah terpengaruh dengan fahaman yang pada hari ini nampaknya merebak dengan meluas dalam negara. Mungkin kita tidak, anak-anak kita tuan-tuan, anak-anak kita yang belajar di universiti, sama ada dalam negara ataupun di luar negara, cuba di belik-belik sikit tuan-tuan. Di belik-belik. Kalau balik, cuba di belik-belik anak kita tu. Apa? Dah jadi apa? Dan insyaAllah kita jumpa lagi pada kuliah akan datang. Ampun maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi. Allahumma aftah alaina wa ala dhurriyyatina futuhal arifin alladhina khafna alaihim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa ansur alaina min fadlik. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatik wa nawwir qalbana bi nuri sharik. Allahumma ihdi qaumana fa innahum la ya'lamun. Allahumma ihdi qaumana fa innahum la ya'lamun. اللهم اهد قومنا فإنهم لا يعلمون. وصلى الله على سيدنا محمد الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله. تقبل الله منكم.